Baiklah, kali ini selepas kita lihat kerja-kerja ataupun info berkaitan dengan perancah, kali ini kita akan lihat info berkenaan dengan jermang ataupun shore. Kerja-kerja penjermangan ataupun dalam bahasa Inggeris shoring works, eh. Ini adalah kerja-kerja secara generiknya, ini adalah kerja-kerja penampan, eh, kerja-kerja penampan. So, ia sangat berkait dengan apabila kita buat kerja perparitan ataupun kita membuat kerja-kerja korekan tanah, eh, korekan tanah, lebih kepada korekan tanah lah, eh, korekan tanah. Di mana pada certain height ataupun certain ketinggian korekan tersebut, kita perlu melakukan kerja-kerja penjermangan, eh, terhadap dinding korekan tadi supaya ia tidak mengganggu kerja-kerja seterusnya ataupun ia tidak memberikan impak negatif terhadap keselamatan. Yeah. Say for example, kerja-kerja perparitan kalau dalam bahasa Inggeris itu adalah trench. Trenching, eh, di mana kita korek, eh, kita korek. For example, ini adalah tanah yang kita korek. Secara umumnya ketinggian yang melebihi daripada 1 meter kita perlu membuat kerja-kerja penjermangan, di mana kerja-kerja penampan, eh, kita perlu menampan, eh, bahagian tepi korekan tersebut. Dan kita perlu menggunakan sangga ataupun props, eh, untuk kita tahan dinding tanah tersebut daripada runtuh. Lebih-lebih lagi untuk tanah yang jenis berpasir, di mana tanah-tanah yang jenis berpasir lebih mudah untuk ia runtuh ke tepi supaya ia tidak mengganggu keselamatan pekerja kita di dalam lubang korekan lah, eh. Baiklah, untuk kerja-kerja penjembangan tidak banyak jenis ataupun kaedah bagaimana untuk membuat kerja-kerja penjembangan. Antara kaedah-kaedah yang kalau diikutkan dalam bahasa Melayunya, kita ada jermang sadak, jermang lintang, eh, dan juga jermang tegak. So, pokok pangkalnya adalah kita perlu pastikan bahawa kita punya dinding bahagian korekan kita adalah stable, eh, adalah stable. Kalau kita lihat kepada material pula, material untuk kerja-kerja jermang ni kebiasaannya pada ketika dulu biasanya kita gunakan kayu. Tapi sekarang telah ramai menggunakan besi, eh, besi. Kemungkinan besar dindingnya adalah daripada besi, ya, dinding ini daripada besi, dan kemudian props ni ataupun sangga ni pun daripada besi. Kalau mengikut kepada DOSH, ya, Department of Safety and Health, mereka ada satu what we call standard, eh, standard yang mana mereka menyenaraikan, eh, tata cara ataupun guideline bagaimana untuk buat kerja korekan dan kerja penjermangan. Anda boleh dapatkan dokumen tersebut, eh, di internet. Anda type saja DOSH trenching, akan keluarlah dokumen tersebut. Okey, baiklah. Material yang saya masukkan ni adalah jika ia kayu, kemungkinan besar keseluruhan kerja-kerja penjembangannya menggunakan kayu, iaitu kayu di bahagian dinding dan kayu untuk bahagian penyangga. Ataupun mereka boleh combine, kan, ya, ia akan berdasarkan kepada macam mana pengurus pembinaan tersebut menguruskan ataupun merencanakan bagaimana untuk memastikan dinding tanah-tanah ini tidak runtuh. Sama ada kayu digunakan untuk menjadi dinding dan kemudian props ni daripada besi, itu adalah mengikut kepada site yang tertentulah, eh. Ada juga kerja penjembangan yang totally menggunakan besi,
props besi, props besi dan dinding ini besi. Yeah. Say for example, dinding ini mereka kalau besi mereka menggunakan material seakan-akan sheet pile. Yang kalau kita pandang daripada pandangan atas, bentuk dia corrugated seperti ini. Kemudian dia ada hook dia. Kemudian dia akan disambungkan dengan sheet pile yang seterusnya pun ada hook. Untuk mengelakkan daripada air, daripada masuk dan sebagainya, dan untuk memastikan bahawa antara setiap sheet tu, sebab dia nipis ya, dia nipis. Dia nipis saja. Ini ni, tidak tebal. Supaya dapat memastikan bahawa antara setiap sheet tu dia ada ikatan yang kuat, eh, dia interlock antara satu sama lain. Okey, baiklah, pada pandangan saya penyembangan itu adalah satu topik yang adalah tidak banyak yang dapat kita bincangkan untuk penyembangan, eh, tetapi kepentingannya adalah tinggi, eh, kepentingannya adalah tinggi, terutama untuk kerja-kerja di bahagian substruktur. Baiklah.